ibaratnya kind of a culinary sources, culinary source. And sepertinya kalau sekarang saya banyak konsentrasi ke bagaimana sih ini kulinari tradisi Indonesia ini bisa diserbaluaskan untuk mendapat minat yang lebih banyak. Karena dalam satu kenyataan kita ini ketinggalan banget bahwa negara-negara lain sudah berpacu menampilkan kekhasan negara masing-masing, kita masih we are too many become no many gitu ibaratnya. Dan juga masalahnya ada satu, bahwa pelaku profesional di bidang kuliner Indonesia itu sangat minim, karena tatanan pendidikan kita itu nggak ada gitu. Yang ada pelaku-pelakunya itu hanya ibu-ibu di rumah, penjual street food dan lain sebagainya. Saya itu menyayangkan Indonesia itu nggak pernah tampil. Kita tampil itu nggak pernah dengan strategi gitu. Dan memang kalau saya lihat, saya coba pilah-pilah. Mulai dari kalau menanyakan pada, ada orang tanya misalnya, what is Indonesian food? Saya bilang, there's no Indonesian food. Yang ada adalah regional cooking atau makanan daerah gitu. Nah, sekarang kalau kita tanya, coba ceritakan makanan daerah yang paling populer di Indonesia. Nah, saya bilang namanya yang paling populer, makanan khas daerah, ya Padang. Kenapa? Restoran Padang di mana-mana. Sama saja pizza itu terkenal seluruh dunia karena pizza itu di mana-mana gitu. Jadi kita nggak bisa memungkiri bahwa kalau menyebut makanan yang paling populer, saya bisa mengatakan bahwa Padang. Dalam forum internasional World of Flavors di Napa, California tahun 2009, saya diundang salah satu guest chef dari 60 chef seluruh dunia untuk mempresentasikan yang disebut dengan tema street, the world of street food. Nah, di situ saya tampilkan sate, saya tampilkan rendang, saya harus mendemokan pilihan saya dari apa yang akan saya sajikan selama 2 hari dalam suatu forum yang dihadiri oleh 750 ahli kuliner, chef, food critic yang paling influential, yang paling berpengaruh di dunia, termasuk Rachel Ruth sebagai food critic yang nggak pernah tampil wajahnya di mana-mana. Dalam forum itu 60 chef masing-masing hanya diberi waktu 15 menit seolah berdemo untuk menampilkan kekhasan salah satu makanan yang bisa mewakili Indonesia. Di situ saya tampilkan rendang. Bagaimana menampilkan rendang dalam waktu 15 menit, padahal 4 jam aja sering nggak cukup. Yang saya hadapin adalah ahli-ahli kuliner yang punya kaliber. Berarti kita harus mengambil suatu teknis, pengertian, dan visual agar mereka tahu rendang itu sebenarnya apa dibandingkan dengan masakan biasa. Saya sajikan juga sambil saya demo, pintas, saya tampilkan dengan PowerPoint. From white to black. Oh, jadi this is the result of caramelization of beef curry. Dengan itu, mereka nangkep. Oh, ini. Karena saya sering sebel lihat buku masak
di luar negeri, di Australia, ada rendang misalnya, itu sebut beef curry gitu. Rendang is not beef curry, it's a caramelized beef curry. Nah, Garuda dalam international fair di mana-mana yang saya ikutin, di stand Garuda itu selalu menyajikan icip-icip rendang. Di situ terbukti bahwa kalau di Belanda, orang Belanda kalau sebut rendang semua tahu, tapi mereka ngaku dia nggak tahu taste aslinya seperti apa. Nah, setelah dia mencium, dia merasakan, oh, dia sadar bahwa inilah namanya rendang yang asli. Begitupun di Jerman, di International Travel Berlin, mereka mencium aromanya rendang, udah bilang lecker. Karena wanginya santan gosong itu mereka belum pernah temukan. Nah, ini juga terjadi di Amerika. Sehingga ada satu session di mana food critic itu keliling, menicip-nicipin presentasi semua makanan itu. Salah satunya datang ke saya, menunjukkan ratingnya dia. Dia tunjukkan pada saya, look, saya cuma ada dua di dalam sekian list sekian banyak yang makanan. Saya cuma dua yang saya kasih bintang sebagai tanda. One is yours rendang. Yang lain saya lupa apa. Saya kena tanya, why? We haven't, the rest I have taste before. This is so unique. Nah, itu kan kita bisa temukan hasil apresiasi itu kalau kita terjun ke lapangan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat potensi pemasaran rendang itu yang di negara sendiri, 250 juta orang pada suka rendang, saya jamin, dan suka makanan Indonesia sendiri. Tapi image ke luar negeri ini yang kita harus ciptakan. Tahu-tahu setelah siang tahun, saya lihat tahun 2008 Agustus 2010 Agustus ada keluar the most favorite food in the world, nomor satu masaman. Masaman itu rendangnya Thailand, dan rendang Padang muncul tapi ranking 11. Waduh, saya bilang, ya ini luar biasa bisa masuk situ. Di atas-atas itu ada sushi, pizza, dan lain sebagainya, dan banyak makan-makanan non-western, makanan non-western Malaysia, Penang, Laksa itu masuk semua. Saya ingat setelah Lebaran September berubah tuh, tahu-tahu rendang nomor 1, nasi goreng nomor 2, semua dari Indonesia. Nah, sayangnya isu ini tidak secara dari pihak pariwisata tidak benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk mempublikasi. Sedangkan Malaysia dengan Laksa Penang kalau nggak salah itu ranking 7, itu membuat iklan segede satu halaman di Indonesia. Iklan soal the taste of Malaysia itu, di situ ada tagline kecil Laksa Penang rank 7. Dan sampai sekarang Indonesia nggak pernah tampil, Gubernur Sumatera Barat sangat gembira dengan hasil ini, dia memang menggalakkan segala macam, bikin baliho, tapi masih sebatas Sumatera Barat. Dan kalau kita dengar dalam komentar-komentar secara umum, semua orang Indonesia tahu bahwa rendang itu rated number one in the world. Masyarakat semua tahu. Tapi secara official pengakuan itu tidak, menurut saya tidak kuat.